Salam asik, asik manfaat. Perkenalkan, sebelum perkenalkan tujuan Oma membuat channel ADS Lovers ini ada tiga tujuan. Yang pertama, Oma ingin menjadi sobat bagi sobat-sobat Oma dimanapun sobat Oma berada. Di era digital ini, kita memungkinkan untuk memiliki sahabat dimanapun. Sehingga kita bisa melalui channel ini setiap hari, setiap saat bisa menjadi sobat bagi sobat-sobat Oma dimanapun sobat Oma berada. Lalu yang kedua, ingin Oma berbagi pengalaman tentang berkebun di teras rumah yang asik-asik manfaat. Lalu yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah berbagi tips bagaimana cara agar bahagia di usia lanjut. Nah, sebelumnya, Oma minta maaf karena belum terbiasa di depan kamera sehingga harus menggunakan alat bantu catatan. Nah, sekarang sobat-sobat Oma dimanapun berada, Oma akan mengajak sobat-sobat Oma untuk melihat jenis tanaman yang Oma rawat di sekitar rumah. Mari sobat-sobat Oma, silakan menikmati. Sobat-sobat Oma, pada video kali ini Oma akan tunjukkan tanaman-tanaman koleksi Oma. Oma mulai dari yang ada di rak. Rak itu bekas Oma dulu bakul dawet ireng. Sekarang keranjangnya Oma manfaatin untuk tempat tanaman-tanaman anggrek dendrobium. Ini bisa Oma coba-coba Oma lihat yang di keranjang bawah. Kemudian yang di sini. Ini mari sobat-sobat melihat ini lalu kita lihat dari depan. Oke. Ini ada dendrobium Oma yang lagi berbunga. Ini juga lagi berbunga. Dan di bawah ini ada tanaman gelombang cinta. Dan ini philodendron. Dan jenisnya apa? Oma nggak tahu. Di sini juga ada dendrobium yang sedang berbunga. Tanaman-tanaman Oma. Ini juga banyak tanaman yang Oma dikasih dan tidak tahu jenisnya, namanya. Ini gelombang cinta dikasih. Nah, ini juga ini saya ingat Oma namanya philodendron dark lord.
lutut, lalu yang di jantung itu dendrobium. Ada yang masih kecil itu dari botol tadinya. Lalu ini juga, ini itu dulu remaja sudah, dendrobium remaja sudah ditangkarkan. Ini dari botol. Lalu rakoma berisi ada 3 sub yang di sebelah sini, namun yang terisi baru sub pertama dan kedua. Itu semuanya bakalan batang bawah adenium, batang bawah gratingan adenium yang kedua juga itu. Sedangkan yang ini, itu lagi kosong. Biasanya oma pakai untuk memindahkan dari benih adenium yang sudah oma semai, lalu sudah berdaun 4, lebih dari 4. Oma pindahkan di sini sebelum oma taruh di cup yang lebih besar. Lalu koleksi oma berikutnya adalah ini melati. Melati di sampingnya ini apa, janda bolong. Lalu di sini masih juga tanaman-tanaman anggrek dendrobium. Nah, tuh. Lalu yang di rak itu adenium masih remaja. Lalu ini katanya tanaman dolar, dan yang ini itu kita rumah namanya jenggot napi. Kalau ini, ini juga Philodendron Dark Lord. Itu dikasih sobat Uma dari Boyolali. Lalu ini sirih merah. Uma dapat dari dikasih ponakan Uma yang di Semarang, dan satunya dikasih sobat Uma yang ada di dekat rumah Uma. Lalu yang ini itu anggrek dendrobium keriting. Nah, indah kan bunganya. Ini cantik kan. Lalu di sampingnya ada tanaman apa itu, lidah mertua. Lalu di sini Uma sedang grafting adenium, baik grafting bunga tumbuk maupun grafting penyelamatan bonggol yang
busuk. Kapan-kapan di video berikutnya Oma akan bagikan bagaimana Oma mengcrafting. Lalu ini pengembangbiakan dendrobium, anggrek dendrobium. Lalu mau tunjukkan ini program akar, mudah-mudahan bisa jadi. Lalu ini capser, cap adenium capser cabang 1000. Kalau ini goji, ini goji yang baru saja Oma pruning. Ini baru mulai tumbuh tunas-tunas daun yang baru. Ini juga capser yang baru saja Oma pruning, baru tumbuh beberapa daun baru. Lalu di sini Oma punya lidah buaya, dan di sebelahnya tadinya ada loncang dan seledri, namun nggak tahu mati. Oma penasaran ingin nanam lagi. Berikutnya ada bonggol yang tadinya mau Oma grafting, ternyata nggak bisa. Oma kesulitan, terus nggak tahu itu. Mudah-mudahan masih bisa tumbuh tunas baru. Lalu ini ada melati, melati yang harum, melati yang harum. Ini Oma juga dulu dikasih dari sobat Oma di Boyolali. Dan ini koleksi-koleksi adenium Oma, baik yang adenium tumpuk maupun adenium yang biasa. Ini bisa dilihat. Lalu itu tampungan air hujan, karena Oma punyanya itu air PDAM, sehingga untuk beberapa keperluan pembuatan pupuk cair itu menggunakan, nggak bisa menggunakan air PDAM, makanya Oma kumpulin air hujan. Ini koleksi Oma. Lalu ini lihat lanjut ke koleksi anggrek dendrobium Oma. Kelihatan ini, ini ada tiga anggrek bulan. Nah, yang ini Oma dikasih dari sobat Oma di Boyolali, dan ini Oma baru saja praktek bagaimana menumbuhkan. Ya, asik. Jadi kapan-kapan Oma
tunjukkan bagaimana ini bisa muncul calon tanaman baru. Asik ya, asik ternyata jadi. Lalu ini, kalau yang dua ini anggrek melanoma dikasih tetangga sebelah kiri rumah. Ini dendrobium, ada yang lagi berbunga, ini juga dikasih tetangga sebelah kiri rumah. Ini, ini deretan-deretan anggrek dendrobium oma, kelihatannya. Lalu ini Uma punya anggrek Cattleya. Ini namun Uma belum mampu untuk bagaimana anggrek Cattleya bisa berbunga. Ini juga Uma dikasih sobat Oma dari Purworejo. Tumbuh subur, tunas-tunas baru, banyak. Dulu satu pot, sekarang sudah ada tiga pot. Tuh, di rak yang sebelah sana, oke, kelihatan? Ya, oke. Sekarang Oma berlanjut. Itu ada selang untuk menyiram. Ini ada ember untuk menampung air hujan. Baik, sekarang kita beralih ke lihat koleksi Oma yang ada di luar pagar teras. Oke. Lihat tanaman. Ini kelengkeng merah. Lalu yang di sebelah sini, rak di sini, itu semuanya koleksi adenium. Dan ada adenium tumpuk oma yang sedang berbunga. Dan ini rajin banget. Hampir gak pernah gak berbunga. Asik kan? Ini yang bawah biasa, yang enggak tumpuk. Dan ini ada koleksi Oma, batang bawahnya itu bonggolnya. Oma dikasih dari sobat Oma dari Magelang. Lalu ini ada tiga graftingan. Kalau enggak salah, monggo. Ada graftingan bunga tumpuk, ID-nya Butterfly Dream. Mudah-mudahan bisa berbunga. Lalu yang ini graftingan Roma yang depan ini putih senggol. Lalu yang ini merah putih. Lalu yang ini itu bumblebee, belum pernah berbunga. Lalu sekarang kita lihat yang di sebelah. Oke. Okay.
Mulai dari bawah, itu ada daun pandan, lalu sebelahnya kucai. Ini bisa untuk masak bakwan. Ini lidah buaya, ada berapa potir, berapa polybag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu yang di dalam, ada 7. Lalu ini melati, harus stek, batang, belum ada yang sudah tumbuh, ada yang mati. Dan ini itu bawang dayak. Ini dikasih sobat Toma dari Boyolali. Manfaat daun bawang dayak banyak, silakan sobat-sobat Toma share di Google. Itu sudah mengembangkan polybag yang 1. Ini 1 umbi sudah tumbuh. Kemudian yang sebelahnya itu 2 umbi, 1 masih dalamnya kecil. Ini satunya sudah gede. Lalu dirak. Itu adenium, bunga senggel dari biji. Ini Roma gantung-gantungkan di pagar. Lalu yang di sebelah atas itu ada dendrobium yang sedang berbunga. Nah, kelihatan ya. Lalu ini, kemudian ini ada tanaman, saya tahu katanya sih pepaya Jepang katanya, mama nggak tahu. Kalau ini bunga telang. Lalu ini oma sedang membuat PSB. Ini nggak tahu jadi atau enggak. Kapan-kapan oma akan tunjukkan. Ini praktek oma yang kedua. Oma akan coba tunjukkan sampai dan bagaimana cara memanfaatkan PSB. Lalu ini adenium. Ini juga deretan adenium. Ini dirak-rak. Dilihat. Lalu ini gratingan oma. Ini putih bunga senggel. Nah, ini dia. Setangkep biji adenium. Ini panjang dan besar, dan baru kali ini oma punya biji adenium dari pohon sendiri. Selama ini oma menyemai biji adenium yang sudah jadi tanaman-tanaman remaja, itu semua bijinya dari sobat-sobat oma. Dan baru kali ini oma punya setangkap sepasang tanduk biji adenium. Saking panjangnya, saking besarnya, maka tanaman batangnya oma tupang dengan kayu supaya tidak patah dan juga
bisa menahan sampai bijinya tua, siap-siap dipetik. Dan ini Oma kasih tali benang supaya ketika biji itu tua, bijinya tidak kabur-kabur. Ini. Nah, ini Oma punya anggrek Golden Shower pemberian Sobat Oma. Dan ini Oma punya single. Nanti kan adenium sengga diberi teman. Ini adenium mama yang sedang berbunga. Demikian sekilas koleksi tanaman oma yang Oma rawat selama ini. Terima kasih sobat-sobat Oma yang menyimak, melihat, memperhatikan dengan memberi like, comment, subscribe, dan tekan tombol bintang. Salam asik-asik nonton. Ada 3 kriteria di dalam Oma memilih tanaman. Kriteria pertama adalah mudah. Mudah di sini di dalam perawatannya. Bagaimana perawatan tanaman-tanaman Oma nanti secara detail di channel-channel berikutnya Oma akan tunjukkan. Lalu yang kedua, mudah dalam pengembangbiakannya. Jadi dari tanaman satu bisa menjadi beberapa tanaman dan mengembangbiakannya kita nanti di channel-channel berikutnya Oma akan tunjukkan bagaimana mengembangkan tanaman-tanaman yang Oma miliki di teras rumah Oma. Lalu kriteria yang kedua, manfaat. Setiap tanaman yang Oma rawat harus memiliki manfaat, baik manfaat tentang keindahan, keindahan dalam arti bisa keindahan daunnya, bentuk daunnya, bisa keindahan batangnya, dan juga keindahan bunganya. Lalu keindahan warnanya, bisa warna bunganya maupun warna daunnya. Lalu juga manfaat sebagai obat herbal. Obat yang bisa digunakan untuk manusia, jadi obat-obat herbal. Bahkan juga bisa digunakan untuk manfaat pupuk organik dan juga pestisida organik. Lalu manfaat yang ketiga adalah bisa sebagai bumbu dapur atau bisa dikonsumsi manusia. Kriteria mudah dan kriteria manfaat. Lalu kriteria yang tiga itu adalah murah. Jadi murah di sini sangat relatif, tapi yang paling penting adalah jangan memilih atau membeli tanaman yang sedang trending. Karena tanaman yang lagi trending pasti harganya selangit. Kita ingat yang baru saja belum lama ini itu ketika ketika trendingnya tentang gelombang cinta, betapa mahalnya harga bahkan biji gelombang cinta pun itu bijinya pun mahal banget. Belum lagi tanaman dewasanya.
Namun setelah masa trending berlalu, bahkan Uma punya gelombang cinta pun bukan membeli, tapi dikasih orang karena itulah kenapa kriteria murah itu Oma pakai sebagai apa patokan untuk apa yang mau Oma rawat. Jadi murah di sini relatif, yang penting adalah jangan membeli tanaman yang sedang trending atau sedang populer-populernya. Tunggu setelah masa populer itu berlalu, pasti harganya jatuh dan kita saatnya membeli. Toh tanamannya juga sama seperti tanaman ketika harganya tinggi. Namun kita tetap bisa memiliki kalau kita sabar menunggu setelah masa trending itu berlalu. Demikian Sobat Uma, perkenalan awal Uma dari channel ini. Salam asik, asik manfaat. Jangan lupa like, komen, tuliskan pertanyaan dan saran di kolom komen, dan subscribe, serta jangan lupa tekan tombol lonceng. Sampai ketemu di video-video menarik lainnya. Salam asik, asik manfaat.